Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya di lingkungan PT Citos International TBK yang berada di Jalan Baros dan Jalan Industri Kota Cimahi, Sabtu siang melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh bagian dan ruangan yang ada di kantor Citos, baik yang ada di Jalan Baros maupun di Jalan Industri Kota Cimahi. Guna mencegah penyebaran wabah COVID-19, PT Citos International TBK melakukan langkah antisipasi penyebaran. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan yang ada di kantor Citos. Seperti di kantor marketing office, showroom, dan distribution center yang ada di Jalan Baros, seluruh ruangan yang sering digunakan untuk beraktivitas karyawan tak luput dari pembersihan hingga penyemprotan disinfektan. Setelah satu jam disemprot, petugas pun melakukan pengelapan. Tak hanya di kantor yang berada di Jalan Baros, PT Citos International TBK pun melakukan penyemprotan di kantor bagian produksi yang berada di Jalan Industri Kota Cimahi. Di kantor bagian ini, petugas pun melakukan penyemprotan dan pembersihan ke seluruh titik seperti pos keamanan, tempat parkir, front office, meeting room, bahkan hingga ke dalam pabrik bagian produksi pun tak luput dari penyemprotan. Karyawan maupun tamu yang hendak masuk ke dalam kantor Citos terlebih dahulu harus diperiksa oleh petugas menggunakan alat pengukur suhu badan dan diberikan antiseptik berupa hand sanitizer. Helena Widayani selaku Corporate Sekretari PT Citos International TBK menjelaskan, penyemprotan disinfektan ini merupakan salah satu langkah dan tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 agar tidak menular kepada para karyawan termasuk tamu yang datang ke kantornya. Hingga saat ini perusahaannya masih belum memberlakukan work from home, namun antisipasinya dengan social distancing. Selain itu, jika terdapat karyawan yang tidak sehat, perusahaan pun menganjurkan agar tidak masuk kerja. Kami dari PT Citos International TBK merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai manajemen untuk menjaga virus corona ini supaya tidak menyebar kepada seluruh karyawan, kepada seluruh dan terutama buat keluarga besar kami semua gitu. Ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan ini. Salah satunya adalah dengan yang hari ini kita lakukan adalah melakukan pembersihan untuk yang area-area publik dan mungkin di pintu-pintu dan juga di tempat-tempat meeting dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Kita lakukan pembersihan dulu, kemudian penyemprotan disinfektan dan ke pengelapan gitu. Selain itu pada waktu hari Senin yang lalu kami juga dari manajemen mengeluarkan satu surat edaran kepada seluruh karyawan dan itu juga akan berlaku untuk seluruh subsidiary kita dan juga untuk para supplier, para vendor, para tamu-tamu yang melakukan yang datang ke PT Citose. Nah, satunya adalah dari kunjungan pada saat melakukan kunjungan itu kita melakukan pengecekan temperatur suhu. Kalau di atas 37, 38 kita langsung melakukan satu isolasi, kemudian kita akan lakukan untuk karyawan kita langsung melakukan rujukan ke rumah sakit, kemudian untuk tamu kita minta untuk diimbau untuk segera berobat. Selain itu, rencana sebelumnya pada Jumat kemarin, pihak PT Citos International TBK hendak menggelar agenda Isra Mi'raj dengan massa karyawan sebanyak 600 orang. Namun karena risiko dampak penyebaran virus tersebut, akhirnya acara tersebut dibatalkan. Diharapkan dengan adanya pembersihan dan penyemprotan disinfektan ini, mampu mengantisipasi penyebaran COVID-19, khususnya di lingkungan PT Citos International TBK. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.